Halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Musoku Tensei Game Nina Temo Honki Dasu. Dan di sini gue main versi Jepang karena emang baru Jepang aja yang udah rilis ya. Kemarin tanggal 27 Maret dan di video kali ini kita bakal coba gacha guys. Nah, ini adalah konten yang gue nanti-nanti gacha ya. Kira-kira gue bakal dapat karakter apa aja? Dan di sini gue udah ada gamenya 3500. Langsung aja kita ke menu gachanya di sini. Oke, dan buat kalian yang mau download tinggal download aja di Go App ya. Kemudian di sini ada beberapa banner, lihat ya. Dan untuk karakternya mungkin belum banyak aja karena emang kalau di enemy-nya itu karakter yang muncul itu enggak terlalu banyak. Dan mungkin kebanyakan untuk karakternya di sini itu hampir sama, cuma beda versi dari karakternya ya, atau tipe elemental elemennya aja yang beda ya. Oke, untuk game ini size-nya sekitar 500 MB lebih dan mungkin bakal bengkak terus karena emang kadang di setiap loadingnya itu download terus ya. Dan kemudian di sini gue pakai tiket, dan tapi sini pilih karakter guys. Bintang 5. Kayaknya ini karakter gratis yang kita bisa pilih ya. Dan tentu gue di sini bakal pilih Roxy ya. Waifu pertamaku di game ini, langsung aja kita gas. Di sini pakai tiket guys, gue ada tiket beberapa ya, dan ini 10 kali atau 11 kali summon ya kalau nggak salah. Oke, kita lihat ya, tunggu loadingnya guys. Dan di sini setiap loading atau dapat karakter baru itu kayak download gitu guys. Dan untuk menu download semua datanya gue nggak tahu di mana, kita lihat ya. Dan tadi ini kayaknya dapat karakter tapi yang sesuai kita inginkan ya, yang tadi kita pilih. Dan kita lihat apakah dapat Roxy beneran atau enggak. Oke, ini animasi gacanya guys. Oke, kita flick. Dan oh, ini animasi ketika dapat SSR kayak gini guys. Awalnya itu ada petir-petirnya, lihat. Dan cerah, ada rainbow satu ya, dan tiga kuning dan sisanya ampas. Nah, ini kalau yang warna biru bintang 3, yang kuning bintang 4. Ibaratnya yang biru itu karakter B ya, yang kuning SR mungkin kalau diberatkan ya, yang rainbow SSR gitu. Wow, dapat kuda itu ya. Nah, lihat karakternya itu gitu-gitu aja guys. Rudas, Eris, Sylvie ya, Silpit, Slipit, bacanya apa sih? Dan oh, itu tadi di scan mana, gue lupa munculnya. Lihat karakternya gitu-gitu aja tapi beda versi ya. Dan ini dia rainbownya atau SSR Roxy ya, udah pasti dapat Roxy. Nah, mantap. Oke, nanti kita coba battlenya juga untuk karakter baru yang gue dapat. Dan di sini masih ada tiketnya 3 kali lagi untuk 11 kali summon guys ternyata. Dan tapi yang setelah yang tadi itu nggak milih karakternya lagi guys, cuma satu kali ya dikasih kesempatan dapat bintang 5 satu kali. Dan gue cek dulu ini dapat karakter atau memori ya, udah bisa cek di sini. Bentar, gue cek dulu di formasi. Tadi dapat Roxy ya, di sini dapat Roxy bintang 5 dan ternyata betul tadi itu karakter ya. Oke, kita lanjut gacha ya. Dan si Roxy tadi ini elemennya yang biru ya, kayak air-air gitu. Oke, kita langsung gas lagi, gacha lagi, kita habisin tiketnya guys. Oke, yang ini gratis satu kali, kita habisin dulu tiketnya guys. Kalau gacha 10 kali kalau pakai games itu 3000 guys, yang bawa sendiri koin ya. Oke, kita habisin dulu tiketnya. Oke, ini yang paling atas. Lihat, di sini nggak pilih karakter lagi, mungkin ini acak ya, bisa dapat SSR atau enggak, jadi gitu. Oke, mau gacha gue pengen dapat Paul ya, Paul Great, kayaknya keren. Kalau enggak Rudes yang bintang 5, kalau enggak Eris. Oke, kita tunggu loadingnya guys, sambil nunggu jangan lupa subscribe ya. Nah, oke, ini animasinya seperti biasa seperti ini. Oke, kita flick rainbow lah. Oh, lihat ada petirnya lagi guys. Ini udah pasti dapat rainbow ya. Nah, lihat ada satu yang rainbow.
4 kuning, sisa 4. Langsung buka semua aja biar nggak lama. Kita dapat siapa nih? Eris, mantap. Ini Erisnya yang pakai kerudung gini, keren guys. Oke. Nah, ini apa nih? Oke, kita batal aja. Dan ini ada Subardi juga. Si suku Subardi ini ya, yang rambut hijau. Lihat ini bintang 4. Dan lainnya rata-rata karakternya sama semua ya. Oke, kita gas lagi. Moga aja dapat bintang 5 lagi, guys. Oke, ini dia. Apakah dapat? Oke, kita flick langsung aja. Ya, nggak ada petir-petirnya, guys. Ini berarti biasanya ampas ya, kayak gitu. Nah, lihat kan, nggak ada rainbow, guys. Oke, langsung open semua. Dan lihat ampas, guys. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi kita udah dapat 2 ya, Roxy sama Eris. Oke, kita habisin satu kali lagi. Oke, kita tunggu. Ini dia animasinya. Ayo petir, petir, petir. Kita flick. Ya, ampas lagi. Aduh. Oke. 2 kuning. Oke, kita klik. Wah, lihat karakternya sama, rata-rata sama. Dan nah, kayak tiketnya udah habis, sisa games ya. Tapi kayaknya gue tabung dulu deh. Mungkin sambil nunggu karakter yang lain yang mungkin bakal lebih bagus ya. Oke, nggak apa-apa sih, karena emang gamenya masih awal-awal, karakternya masih dikit. Kita maklumi aja. Kita tunggu sambil nunggu versi globalnya. Oke, sekarang kita coba tes karakternya di story mode ini, story modenya di sini. Oke. Oh ya, kita atur line up-nya dulu guys. Kita masukin tadi Eris yang bintang 5. Oke, ini auto ya. Kita ganti guys. Eris, Eris. Mana nih? Bintang 5, bintang 5, bintang 5. Nah, ini. Oke. Baru ada 2 ya yang bintang 5 gue. Dan equipnya masih dikit, guys. Oke, langsung kita gas. Oh, setiap main satu kali tuh pakai 6 energi ya. Kita tunggu loadingnya. Oke, ini dia guys, ada 3 ronde. Langsung aja kita ke ronde pertama. Dan ini ini skill-skillnya. Kita coba pakai Roxy dulu guys. Skillnya kayak itu tadi, basic attack-nya ya, Water Cannon. Untuk skillnya seperti apa nih, gue penasaran. Kita pakai skillnya Roxy dulu guys. Lalu kita klik. Nah, ini dia. Oh, kalau mau nimbus ya. Yeah, mantap, langsung mental tuh bocil. Dan ini skill satunya lagi dari si Roxy. Wow, critical. Tuh basic attack Eris dan Dudes. Oke. Mati juga. Menang ya. Oke, sekarang kita coba main satu kali lagi, tapi gue mau lihat skillnya Eris ya. Oke, naik level, level 2 ya. Oke, dapat games juga. Kita lanjut ke stage 1-3. Oke, begini. Sekarang kita coba pakai Eris. Skillnya kayak gimana ya yang bintang 5.
Ini untuk setiap karakternya itu ada dua skill ya. Dan melihat dari ikonnya skillnya Aeris ini, kayaknya dia ini tipe support ya. Yang hijau mungkin heal. Kita coba dari yang biru dulu, yang kedua. Nah ini skillnya. Nah lihat, ada semacam kayak efek attack up, defense up gitu ya. Ini buff buat satu tim. Oke. Ini udah kelihatan ya, Aerisnya ini tipe support. Dan untuk skill yang hijau kita coba. Oh, ini di atas ada skill kayak synchro ya. Oh, ini keren guys. Ternyata skill attack. Wah. Keren, animasinya keren. Nah, kayak gitu guys tadi. Oke, dan menang. Nah, jadi kayak gitu guys untuk video kali ini ya, gacha dan sedikit gameplay untuk karakter bintang 5. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.